kami atau saya Bupati Bandung siap untuk mensupport semua pesantren yang ada di Kabupaten Bandung untuk melakukan inovasi-inovasi dan menjadi satu-satu yang menjadi entrepreneur yang handal dan tangguh untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses dengan tentunya berakhlak karimah. Terima kasih. Oh, untuk... One pesantren, one paranje. Wan Pesantren Wan Praja itu saya tahun kemarin ketemu dengan Pak Aib ya dari ASPM, FPM, RMI, PCNU, Kang Haji Imron waktu itu diskusi di rumah dinas bahwa kita tahap awal akan menciptakan vokasi bagi pesantren ini 100 pesantren dulu. Dan pada hari ini kita sudah lihat hasilnya, alhamdulillah, bahwa dengan tempat yang relatif kecil ini bisa mengurus ayam contoh hari ini 2 meter kali 5 meter kurang lebih 500 ekor. Nah kalau yang 5.000 ekor sudah ada di daerah Pamengpeng ya, di Almuhidin, yang tentunya ini sudah berjalan. Nah mudah-mudahan dengan launchingnya hari ini One Pesantren One Paranje ini akan terus diikuti oleh 100 pesantren. Ya ini merupakan develop dulu. Kalau biasanya kan orang Sunda mah kalau melihat sudah berhasil baru pada mau, baru pada percaya. Nah kemarin mah kan belum percaya. Kita diskusi waktu di rumah dinasnya bener enggak kan gitu. Tapi hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa apa yang menjadikan inovasi tahun kemarin ini hari ini sudah terlaksana dan insya Allah hari Selasa sudah mulai panen. Nah, tentunya RMI dengan ASPM segera untuk melakukan 100 pesantren ini bisa bergerak.